Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ya, selamat siang Tribuners, kembali bersama saya Alpian, reporter Tribun Medan. Ya Tribuners, saat ini saya sedang berada di Jalan Samanhudi, Kota Medan, di mana saat ini tadi pagi sekitar 1 jam yang lalu ada kejadian sebuah pohon menimpa dua unit mobil, yakni yang di depan kita ini sedang dilakukan evakuasi terhadap mobil yang tertimpa pohon. Ya, memang tadi ada dua unit mobil yang tertimpa, namun yang satu lagi tidak terlalu parah. Yang satu lagi di depan ini sudah dievakuasi, kena rantingnya saja. Namun untuk mobil yang ini itu mengalami hancur di bagian atapnya dan juga kacanya. Ya, nih pohon yang jatuh tadi ataupun yang patah. Dan tampak masih batang kayunya masih menimpa di bagian atasnya. Dan informasi dari masyarakat itu tadi kejadiannya itu secara spontan, tidak ada angin dan tidak ada hujan. Pohon ini tiba-tiba saja jatuh dan menimpa dua unit mobil.